Motivasi saya mengikuti pelatihan ini adalah guna memperdalam ilmu mengenai manajemen reproduksi guna diaplikasikan untuk perusahaan saya. Pengalaman paling menarik di program ini yang saya rasakan adalah mengenai pemeriksaan alat reproduksi dan juga penanganan gangguan reproduksi. Saya rasa kedua hal ini merupakan aspek yang penting usai di bidang breeding untuk meningkatkan efisiensi dari program breeding ternak sapi potong di Indonesia. Saya berharap kerjasama antara Indonesia dengan Australia dalam bidang peternakan dapat terus berlangsung, karena dengan kerjasama seperti ini, kedua belah pihak akan mendapatkan manfaat, baik itu dalam ekonomi maupun edukasi. Harapan saya untuk sektor peternakan di Indonesia ke depannya, yaitu lebih baik daripada yang sekarang, dan kesejahteraan peternak dan ternaknya lebih baik lagi.